Jika sholat khamsah, kalau jaga sholat lima waktu, bisa? Bisa? Yang kuat apa nggak bisa? Lima waktu itu kalau satu kali sholat 8 menit, lima kali sholat baru 40. Sedangkan sehari semalam, 24 jam kali 60 itu 1440 menit. Sehari semalam itu 1440 menit. Ibu hanya diminta sholat 40 menit. Susah banget, bisa banget. Yang kedua, wa'idha sholat sya'roha. Puasa Ramadan satu bulan jangan disia-siakan. Harap dijaga, bisa? Minta lagi, gak sampai 50 hari lagi. Ini udah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Langkah ketiga, wahafatul farjah, tutup aurat, bisa? Iya. Ini bagus nih pakai kerudung semuanya, kerudung, bisa? Bisa. Wah. Ini pakai kerudung semua karena najis udah. Tinggal selangkah lagi mau masuk surga nih. Jaga sholat lima waktu bisa? Jaga puasa bulan Ramadan bisa? Tutup aurat tidak selingkuh bisa? Langkah terakhir, ini yang paling gampang nih, paling mudah. Wa'atho'at saujah, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Saya tanya, bisa? Woi, bisa? Siapa? Bisa? Bisa. Sekarang saya tanya serius. Saya tanya semua, coba tunjuk tangan. Orang yang selama menikah belum pernah lawan sama suaminya, tunjuk tangan. Minta maaf sama suami. Semuanya cium tangan suami mau. Minta maaf mas, minta maaf. Tidak bisa masuk surga seorang istri yang durhaka kepada suaminya.